kasih dimanapun kita berada. Bapak Ibu, kembali lagi di live streaming Gereja Betani Indonesia Sunter. Mari Bapak Ibu boleh bagikan link channel live streaming ini ke rekan-rekan Bapak Ibu, ke teman-teman Bapak Ibu, ataupun ke saudara-saudara Bapak Ibu, agar channel ini bisa menjadi saluran berkat bagi kita semua, bagi umat Kristen yang sedang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Biarlah channel ini dapat memberkati mereka semua dan menjadi api bagi kegelapan yang sedang melanda Jakarta dan Indonesia ini. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita, siapkan roh jiwa tubuhmu. Kita mau menghadap Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sembah Dia. Katakan penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu buka mulutmu, kita sembah Dia. Kau Yesus perlindunganku, Kau Yesus gunung batuku, Kaulah segalanya, Kaulah kota bentengku. Kami menyembahmu Tuhan, kami meninggikanmu, sebab Kau gunung batuku Tuhan, sebab Kau kota bentengku, segalanya. Mari sembah Dia terus. Katakan haleluya. Hosana bagimu, ku bersyukur punya Allah seperti. Haleluya. Haleluya. Segalanya kami menyembahmu, Juru Selamat yang hidup, Yesus Kristus. Kaulah Tuhan, Kaulah Allah, Kaulah segalanya. Kami bersyukur punya Allah sepertimu Tuhan. Segala masalah kami, kami bawa segala beban hidup kami, kami mau letakkan di bawah kaki Tuhan. Biarlah segala sesuatunya rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Ini kami punya apa? Haleluya. Haleluya. Di bawah hati kami Tuhan, kami mau angkat pujian kami, penyembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama katakan, ku tak dapat lupakan. Amin. Kebaikan yang ku terima, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata. Amin. Pemulihan hidupku.
Firman-Mu. Kami siap mendengarkan message-Nya Tuhan.
kami siap kau pakai lebih lagi. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami adalah untuk melayani Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh melihat orang-orang yang kami sayangi. Kami bersyukur Tuhan, kau masih melindungi kami dan menjagai kami. Ini pujian kami Tuhan. Kami mau angkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sudah, mari lebih lagi katakan, oh Tuhan, oh.
saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, biarlah hidupku menjadi berkat buat semua orang. Biarlah hidupku menjadi terang. Biarlah hidupku menjadi saluran berkat-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Kita ketemu lagi di minggu yang cerah ini. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang padamu. Kami mau beribadah padamu, mendengarkan firmanmu ya Tuhan. Urapi setiap kami, penuhi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul di dalam namamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Walaupun kami harus melakukannya melalui live streaming. Tuhan Yesus, urapi kami. Sehingga setiap firman yang keluar, yang kami dengar ya Tuhan, itu boleh sungguh kami mengerti. Dan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Pakai hambamu ini ya Bapa, urapi mulut dan bibir ini. Bila apa yang keluar dari mulut dan bibir ini sungguh kebenaran firmanmu saja. Namamu saja yang dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam namamu yang kudus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar adik-adik sekalian? Pagi hari ini kita akan membahas mengenai Roh Isabel. Dan ini sudah menjadi tema untuk bulan September di Gereja Betani Jakarta. Ya, 2 minggu belakangan Ibu Gembala sudah membahas mengenai Roh Isabel, bagaimana ya wanita menguasai kehidupan rumah tangga, ya, dominan istri dalam rumah tangga. Ya, tapi pagi hari ini saya tidak akan membahas mengenai wanita, tapi saya akan membahas mengenai karakter-karakter dari orang-orang yang memiliki Roh Isabel. Ya. Karakter-karakter dari Isabel. Mungkin ya, kita juga memiliki karakter-karakter Isabel. Ya. Mari kita kupas firman Tuhan ini dan kita telusuri apakah kita juga memiliki karakter-karakter Isabel tersebut. Kita akan membahas mengenai 1 Raja-Raja 16. Jadi pagi hari ini kita banyak mengupas mengenai 1 Raja-Raja 16. Ya. Dan kita mulai dengan ayat ke-29 sampai 30. 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 30. Siap, saya bacakan firman Tuhan untuk ayat 29. Ahad bin Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa Raja Yehuda. Dan Ahad bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ayat 30, Ahad bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Jadi Ahad bin Omri lebih jahat dari siapapun yang mendahulunya. Itu kita garis bawahi. 1 Raja-Raja 16 ayat 25. Kita lompat balik ke ayat ke-25. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahulunya. Siapa Omri? Omri adalah ayahnya Ahad. Omri sudah jahat dan Ahad lebih jahat lagi daripada Omri. Omri melakukan kejahatan lebih daripada pendahulunya di dalam ayat 25. Di dalam ayat 30 berarti Omri lebih jahat dari pendahulunya, maka Ahad jauh lebih jahat
daripada ayahnya Omri. Ya. Kemudian di 1 Raja-Raja 16 ayat 33. 1 Raja-Raja 16 ayat 33 saya bacakan. Sesudah itu Ahad membuat patung Asyera, dan Ahad melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Jadi Ahad bukan hanya jahat, tapi dia menimbulkan sakit hatinya Tuhan dengan cara membuat patung Asyera yang kemudian dia sembah. Ya. 1 Raja-Raja 16 ayat 33-1. Ayat 30 tadi kita sudah baca, Ahad bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Dan ayat 31, ya, saya bacakan. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobim bin Nebat, maka ia mengambil pula Isbel, anak Ebal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Jadi, bukan hanya membuat patung Asyera, tapi dia juga mengambil Isbel, ya, dan pergi beribadah kepada Baal. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobim bin Nebat. Apa sih dosa-dosa Yerobim bin Nebat? Siapa sih Yerobim? Yerobim adalah Raja Israel sebelum Ahad, sebelum Omri. Ya, jadi raja sebelumnya lagi. Yerobim, apa sih dosa-dosa Yerobim? Yerobim mengajak orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan dengan cara yang tidak benar. Ya, tidak melaksanakan ibadah kepada Tuhan dengan benar. Yerobim membuat patung, patung lembu emas, ya, sebagai tabut perjanjian, sebagai lambang kehadiran Allah. Tetapi mereka masih percaya dan beribadah kepada Allah, cuma dengan cara yang tidak benar, dengan cara ada media, yaitu patung lembu emas, ya, beribadah kepada Tuhan, tapi caranya tidak benar, menyembah patung sebagai media. Sedangkan Ahad bukan hanya menyembah Tuhan dengan cara tidak benar, tapi dia mengajak orang Israel meninggalkan Tuhan, meninggalkan Allah. Ini yang lebih fatal. Ini kejahatan yang lebih fatal. Seakan-akan dosa Yerobim belum cukup, lalu Ahad mengambil Isbel, anak raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga Ahad pergi beribadah kepada Baal mengikuti istrinya. Di sini ada faktor sebab akibat, ya. Karena Ahad mengambil istrinya, hal itu menyebabkan dia ikut beribadah kepada Baal atas dorongan istrinya Isabel. Oleh karena itu, karakter Isabel yang pertama adalah memperkenalkan berhala kepada Israel, memperkenalkan Baal pada Israel. Itu adalah karakter Isabel yang pertama. Oh, aman. Saya tidak punya karakter itu. Karena saya tidak pernah mengajak teman, mengajak saudara beribadah kepada Baal, menyembah berhala. Tidak, saya aman. Saya tidak punya karakter itu. Apa benar seperti itu? Menyembah berhala itu bukan berarti menyembah patung saja. Kalau kita sebagai anak Tuhan, ya, kita tidak menguasai firman dengan baik, dan kemudian kita mengajarkan seseorang firman Tuhan sehingga salah firman itu, dan orang itu menjadi yakin dengan kesalahan, dengan firman yang salah tadi, itu artinya kita membuat dia menyembah berhala, menyembah Baal. Contohnya begini, ya. Kita bilang, enak jadi orang Kristen, dosa kita sudah diampuni, jadi kita boleh berbuat dosa lagi. Tuhan Maha Baik, Tuhan akan ampuni dosa kita. Gak apa-apa kita buat dosa lagi, nanti Tuhan juga ampuni. Dan kemudian orang percaya, teman kita percaya, sahabat kita percaya, wah enak ya jadi orang Kristen. Oke, saya mau jadi orang Kristen, karena saya sudah diampuni. Gak apa-apa saya buat dosa, Tuhan Maha Baik,
nanti saya juga diampuni lagi. Kalau ada orang yang menjadi seperti itu dan percaya dengan apa yang kita sampaikan, berarti kita memperkenalkan berhala kepada teman kita itu. Artinya apa? Menyampaikan firman Tuhan tidak boleh sembarangan. Kita harus belajar firman Tuhan sehingga apa yang kita sampaikan, kita ajarkan, itu adalah sungguh firman Tuhan yang benar. Bukan kata kita, bukan sesuka hati kita. Ya. Jadi, apakah kita memiliki karakter Isabel memperkenalkan berhala kepada orang-orang sekitar kita? Itu adalah karakter yang pertama. Kemudian kita buka lagi 1 Raja-Raja 19. Ya, sekarang kita bahas 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 3. Apa sih karakter Isabel yang lainnya? Nah, tadi kita sudah bahas yaitu memperkenalkan atau menyembah berhala. Kemudian sekarang kita baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di situ. Maka takutlah ia. Siapa ia? Ia adalah Nabi Elia. Jadi Nabi Elia takut. Takut sama apa? Elia orang yang hebat. Dia sudah mencincang balas Nabi Baal. Ya, tapi dia takut kepada salah seorang perempuan, yaitu Isabel. Atas ancaman Isabel, dia takut. Maka takutlah ia. Ya. Nabi-nabi Baal begitu banyak, ya, berteriak-teriak minta api kepada dewa Baal, tetapi tidak berhasil. Ya. Tetapi api tidak turun. Justru saat Gideon Elia yang berdoa, Elia menurunkan api dari langit dan langsung menjabat persembahan. Elia bisa menghentikan hujan dan hujan bisa tidak turun selama beberapa tahun. Elia adalah orang hebat, tapi dia takut dengan ancaman Isabel. Elia adalah nabi yang hebat. Ya. Dia bisa menahan hujan. Ya. Dia adalah nabi yang Tuhan di antara 400 nabi Baal lainnya. Pada saat diuji, ya, dia menguji nabi-nabi Baal itu. Coba turunkan api untuk persembahan. Ya. Ternyata api gak turun-turun. Tapi pas kiriannya Elia, Elia suruh api turun. Apinya Tuhan turun menyambar persembahan yang dilakukan Elia. Itu adalah bukti sehingga umat Israel percaya nabi yang benar adalah Elia. Dan 400 nabi Baal itu dicincang. Elia orang hebat. Dia bisa membunuh 400 nabi. Tapi ketika dia diancam oleh Isabel, dia takut. Ya, dia takut. Jadi apa karakter Isabel berikutnya? Suka meneror. Suka meneror orang. Ya. Jadi, kalau kita suka meneror orang, artinya kita memiliki karakter Isabel. Oh, saya nggak pernah neror orang, Pak. Saya orang-orang baik. Ya, syukurlah kalau seperti itu. Ya. Kalau ada kita yang suka meneror orang, mengancam-ancam orang, menakut-nakutin orang, ya, atau menakuti jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan tidak meninggalkan gereja. Ya. Nggak boleh kamu tinggalin gereja. Kamu harus beribadah di gereja ini. Kalau kamu pindah ke gereja lain, kamu kualat nanti. Nah, itu artinya meneror. Apakah kita punya karakter Isabel? Kalau kita suka meneror seperti itu, artinya kita punya karakter Isabel. Ya. Kemudian, apalagi sih karakter Isabel lainnya? Ya. Kita baca. Jadi tadi, memperkenalkan berhala. Kedua,
suka meneror. Ketiga, ayo kita bahas 1 Raja-Raja 21 ayat 5-13. 1 Raja-Raja 21 ayat 5-13. Ya. Ayat 5. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawab kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang. Atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Ayat 27, ayat 7, kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang berwenang, yang memegang kuasa atas kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu. Ya, ini cerita mengenai Raja Ahab yang tamak. Dia ingin memiliki kebun anggurnya Israel, tapi Israel tidak memberikannya. Ya, dan dia kesel. Dia kasih tahu ke istrinya, yaitu ke Isabel. Istrinya bilang, kenapa? Kamu raja kok. Ya. Bangunlah, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu. Ahad seorang yang tamak. Sebenarnya dia ingin kebun anggurnya Nabot, tetapi Nabot tidak mau memberikannya. Ya. Dalam perkara ini, Ahad masih memiliki belas kasihan dengan tidak membantai Nabot. Padahal dia seorang raja. Orang raja mau apa aja bisa kan? Tapi Ahad gak berani. Ya. Ahad tidak membantai Nabot karena Nabot mengucapkan firman, milik pusaka tidak boleh dijual. Ya, kalau di Israel kan milik pusaka tidak boleh dijual. Jadi Ahad itu ya udah gak berani ngotot, gak berani maksa. Walaupun dia ingin memiliki kebun anggurnya Nabot. Ya, karena milik pusaka tidak boleh dijual. Setelah Ahad mendengar Nabot mengucapkan firman, maka Ahad langsung sedih. Dan Isabel istrinya melihat keadaan sedihnya Ahad, sehingga Isabel berkata, kamu raja kok, kamu punya otoritas. Hancurkan Nabot dengan otoritasmu, ambil kebun anggurnya. Tapi Ahad tetap tidak mau menghancurkan Nabot. Karena Ahad tidak mau menghancurkan Nabot, maka istrinya yang bertindak. Ya. Di ayat 8, masih 1 Raja-Raja 21, ayat 8, kemudian ia menulis surat atas nama Ahad, memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirimkan surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Ya, kemudian dia menulis surat atas nama Ahad, siapa ya? Isabel. Dia menulis surat atas nama Ahad raja, memateraikannya dengan materai raja. Jadi, Isabel atas nama Ahad memateraikan suratnya raja. Ya. 1 Raja-Raja 21 ayat 9 ya, sampai 13. 1 Raja-Raja 21 ayat 9 sampai 13. Apa yang selanjutnya kita lihat di sini? Ya, ayat 9. Dalam surat itu dituliskannya demikian. Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Ayat 10. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia. Dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu, bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yang itu tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkan kepada mereka. Mereka maklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadap Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu mereka membawa dia ke luar kota, lalu melemparin dia dengan batu sampai mati. Jadi apa karakter Isabel yang ketiga? Mengajak orang lain berbuat dosa. Ya, mengajak orang lain berbuat dosa. Dia bikin surat materai raja.
yang dia suruh dua orang bersila, ya, duduk menghadapi Nabot dan mengatakan bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan raja bersaksi dusta sehingga Nabot dilemparin sampai mati. Jadi karakter yang ketiga dari seberapa mengajak orang lain berbuat dosa, menghasut, ya, suka menghasut. Apakah kita punya karakter seperti itu? Apakah kita termasuk orang yang suka menghasut? Menghasut orang lain melakukan sesuatu untuk kehendak kepentingan kita? Ya, kalau kita punya, jangan-jangan memang kita punya, berarti kita juga memiliki karakter Isabel. Ya, apalagi karakter Isabel berikutnya? Ahad memiliki peratus nabi palsu dan hanya satu nabi yang benar, yaitu Nabi Elia. Akhirnya Nabi Elia membantai peratus nabi palsu itu, tetapi setelah Nabi Elia palsu itu dibantai, Ahad menembar huruf teror, ya, sampai Elia ketakutan. Isabel meneror si Elia sehingga Elia ketakutan, dan pada saat itulah Elia berkata tidak lagi mau menjadi pelayan Tuhan. Elia berpikir untuk apa melayani Tuhan kalau nyawanya terancam. Ini adalah salah satu bentuk melakukan pelayanan profetik. Banyak sekali orang melakukan itu. Udah sekali orang memasang stempel sesat. Ketika kita bertentangan dengan orang lain, ketika firman Tuhan yang kita dengar dari seorang gembala itu tidak sesuai dengan kehendak kita, ketika firman Tuhan kita dengar dari pelayan Tuhan itu tidak sesuai dengan kehendak kita, kita bilang dia itu sesat. Kita suka menjelek-jelekan pelayan-pelayan Tuhan sehingga mereka sendiri menjadi tertekan, menjadi rasa bersalah, sehingga akhirnya ya udahlah, tidak lagi usah melayani Tuhan. Padahal itu adalah pelayan-pelayan profetik. Ya, kita melumpuhkan semangat orang hanya karena apa yang dia sampaikan itu bertentangan dengan kemauan kita, dengan kehendak kita, dengan keinginan telinga kita. Kita bilang korbannya jelek, kita bilang korbannya tidak berbobot, sehingga semua itu sampai ke telinga orang yang melakukannya, mengkhotbah, orang yang melakukan khotbah itu, sehingga orang itu menjadi lemah, orang itu akhirnya menjadi mundur, tidak lagi mau melayani Tuhan. Padahal belum tentu yang menyampaikan firman itu salah, belum tentu yang menyampaikan firman itu jelek, belum tentu yang menyampaikan firman itu tidak baik, tetapi hanya karena kita tidak sesuai, ya, dengan apa yang disampaikan, kemudian kita bilang dia jelek, dia salah, dia sesat. Ya. Padahal dia ada pelayan-pelayan Tuhan, berarti kita mematikan semangat, mematikan, melumpuhkan pelayanan profetik. Apakah kita punya karakter seperti itu? Wah, saya suka dengan gembala ini, saya suka dengan pendeta ini, wah, saya suka dengan si A, si B, kemana dia pergi, saya ikut mendengarkan firman-Nya, karena apa yang jawab dari firman-Nya itu sangat menyenangkan hati saya, sangat memuaskan hati saya senang. Itu juga satu karakter, menyembah berhala. Ya, tapi di satu sisi, ada gembala yang, waduh, kalau tiap kali dia berkorban, saya merasa ditusuk-tusuk, saya merasa dihakimi, saya nggak suka itu. Sehingga saya berkata, wah, nggak benar itu, sesat itu. Ya, padahal itu benar. Dan kemudian itu sampai ke telinga yang menyampaikan firman Tuhan itu. Sehingga banyak orang bilang dia sesat. Sehingga dia menjadi lemah, mundur di pelayanan. Itu artinya kita melumpuhkan pelayanan profetik. Apakah kita punya karakter seperti itu? Ya. Apakah kita punya karakter seperti itu? Mudah-mudahan tidak ada, ya. Jemaat Tuhan di sini tidak ada. Baik-baik kok. Oke, kita bahas lagi. Ya. Apalagi karakter Isabel.
keras kepala, tidak bisa diatur, ya, tidak bisa diberi nasihat, sama saja menjadikan diri sendiri sebagai pusat perhatian, nggak mau diatur. Berbahaya sekali jika saudara atau teman suka memberontak. Ya, kita ini suka memberontak, keras kepala, dia kasih tahu nggak mau. Ya, itu ada juga termasuk karakter-karakter dari Isabel. Kita baca di firman Tuhan 1 Samuel 15 ayat 33. 1 Samuel 15 ayat 23. Ya. Saya bacakan, sebab pendurhakaan adalah sama dengan dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ya, terjemahan kata pendurhakaan, ya, itu sama dengan pemberontakan. Orang yang suka memberontak, yang degil, yang keras kepala, yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, ya, yang suka menolak firman Tuhan, yang keras kepala. Kalau kita seperti itu, berarti kita juga memiliki karakter Isabel. Ya. Apakah kita kalau dinasihati dengan firman Tuhan, kita tolak, kita selalu merontak, tidak percaya, sampaikan berkali-kali, tidak juga percaya, artinya keras kepala, tetap degil, ya. Artinya kita masih punya karakter Isabel. Menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Apalagi karakter-karakter Isabel. Ya. Tidak bermoral. Artinya seakan-akan dosa itu sah. Itu juga termasuk karakter Isabel. Ciri dan karakter Isabel ini, dia memakai orang-orang dusta untuk bersaksi palsu, supaya berdusta tentang abot dibunuh. Ia menandakan bahwa Isabel tidak bermoral. Ya, dimakai orang-orang dusta untuk bersaksi palsu sehingga Nabot dibunuh, dilempari sampai mati. Ini menandakan bahwa Isabel itu tidak bermoral. Orang yang suka menghasut itu orang yang tidak bermoral. Jadi bersaksi dusta, berbohong itu adalah imoralitas, tidak bermoral. Salah satu contoh sederhana yang memakai imoralitas adalah tadi, bersaksi palsu, suka membohong. Itu adalah termasuk karakter Isabel. Dalam perkara kecil berbohong, yang lama-lama menjadi berbohong besar, itu adalah karakter Isabel. Apalagi karakter Isabel, Isabel itu selalu menolak teguran karena merasa dirinya paling benar. Isabel itu istrinya Ahab, istrinya raja, dia merasa dia paling benar. Orang yang selalu merasa paling benar itu biasa orangnya tidak mau dikoreksi, tidak mau ditegur. Ya. Walaupun dia tahu dia salah, tapi dia nggak mau ditegur. Itu ada juga karakter Isabel. Ya. Kita harus rela ditegur kalau kita salah. Jadi, tadi kita sudah berbahas apa saja karakter Isabel. Memperkenankan berhala. Ya. Kemudian apa lagi? Menebar teror. Ya. Kemudian apa lagi? Mengajak orang lain berdusta, berbuat dosa. Ya. Kemudian apa lagi? Melumpuhkan pelayanan profetik. Ya. Mematahkan semangat pelayan-pelayan Tuhan. Kemudian suka menjadi pusat perhatian. Ya, keras kepala, yang mau dinasehatin, ya, itu ada juga. Kemudian tidak bermoral, tidak bermoral, suka berbohong. Kemudian apa lagi? Selalu merasa benar, tidak mau ditegur. Itu adalah karakter-karakter dari Isabel. Kita sudah bahas 7 karakter Isabel, ya. Apakah kita punya salah satu di antaranya? Kalau ada, bereskanlah hari ini, lepaskanlah karakter-karakter Isabel itu, ya. Supaya apa? Supaya kita boleh layak di hadapan Tuhan. Ya. Isabel itu ada berhala,
kita jangan lagi berhala. Lepaskan karakter-karakter Isabel supaya kita layak di hadapan Tuhan. Saya rindu, ya, selama masih ada kesempatan datang kepada Tuhan, ya, singkirkan semua karakter Isabel dalam diri kita. Kita harus rela ditegur, ya, kita harus mau bertobat. Moralitas kita harus diperbaiki. Kalau kita punya moralitas, ya, jangan suka berontak, ya, jangan jadikan diri sendiri sebagai pusat perhatian. Masa aku paling benar, aku paling hebat, ya. Jangan menumpukan pelayan-pelayan Tuhan. Bangkitkan semangat profetik pelayan-pelayan Tuhan. Jangan pantahkan semangatnya, ya. Jangan suka mengajak orang lain berbuat dosa. Jangan lagi ada kubu-kubuan, hasut-menghasut, ya. Jangan suka membangun teror, memfitnah, bergosip, ya. Jangan orang membangun orang lain untuk menyembah berhala. Kuasai firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan dengan benar. Makanya harus belajar firman Tuhan, ya. Bila kita berhasil menyingkirkan karakter-karakter sembilan dalam diri kita, ya, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau sepagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami boleh dibukakan, ya Tuhan, apa saja karakter-karakter Isabel. Dan biarlah kami boleh, Tuhan, mengoreksi diri kami. Jika dalam diri kami masih terdapat karakter-karakter Isabel, Tuhan Yesus, Roh Kudus, mampukan kami, ya Tuhan. Mampukan kami melepaskan itu semua, sehingga kami semua boleh layak datang kepada-Mu. Datang kepada Tuhan, bukan kepada berhala. Datang kepada Tuhan, bukan kepada Isabel. Lepaskan karakter Isabel itu, ya Tuhan Yesus. Layakkan kami di hadapan-Mu. Mampukan kami masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu untuk terus boleh belajar kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya, ya Tuhan, firman-Mu itu sudah terantrai dalam rumah di setiap kami. Itu boleh menguatkan kami agar kehidupan yang akan datang kami akan semakin baik dan semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Kau boleh dapatin kami, ya Tuhan, setia sampai Kau datang menyebut kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Halo saudara, hari ini saudara diberkati. Saudara sudah mendengar firman Tuhan lewat hambanya, dan saya percaya saudara akan tetap bertumbuh bersama Roh Kudus, bersama Tuhan Yesus, dalam iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh yang Tuhan inginkan kepada saudara dan saya. Saudara, saya percaya setiap firman yang ditabur tidak akan kembali sia-sia. Jadi saudara dengar, saudara nyimak terus firman Tuhan seperti yang hambanya tadi tabur. Saudara akan selalu diberkati dan iman saudara tetap bertumbuh. Dan hasilnya saat Tuhan Yesus datang, saudara dan saya akan didapati iman. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita angkat kedua tangan kita, kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita semua, dan kita semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Nah, sudah diberkati, katakan amin. Saudara jangan lupa, saudara, di sini ada rekening dari gereja. Saudara boleh menyisihkan berkat yang Tuhan berikan, boleh saudara kirim melalui rekening ini, rekening gereja Betani Sunter. Dengan begitu saudara ikut membantu pelayanan gereja, ikut menjadi berkat buat gereja, buat hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, ya, buat supaya firman itu tetap berkembang, tetap bertumbuh, tetap diberitakan. Jadi saudara jangan pelit, karena orang pelit tidak ada bagiannya
dalam kerajaan surga. Berapapun saudara punya uang, silakan saudara transfer. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.